Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Areta Channel. Areta Channel sekarang mengadakan penelusuran ke daerah Pasirwangi. Sekarang kita kesini bukan untuk berziarah, namun untuk mengeksplor ke daerah yang masih tersembunyi. Di sini ada, katanya ada sebuah curug, namanya Curug Pasirwangi. Kita coba mau explore tempatnya seperti apa. Nah, ikuti terus penelusuran kita hari ini. Dan jangan di skip, biar kalian semua tahu. Terus ikuti perjalanan kita. Wow, luar biasa. Guys, menuju ke daerah Pasirwangi. Di sini katanya ada terdapat
Pasir Wangi. Luar biasa pemandangannya. Di sini di area pesawahan. Kira-kira dari area parkir kurang lebih 300 meteran untuk mencapai ke area curug. Terus ikuti perjalanan Areta Channel. Jangan kemana-mana. Kita akan explore curugnya seperti apa. Mantap, luar biasa perjalanannya. Memang gak terlalu sulit, namun memang kita masih hati-hati, tetap terus ikuti kita. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di sini yang namanya Curug Pasir Wangi. Nah, di sini kenapa saya kesini? Karena memang curug ini memiliki banyak keunikan. Banyak keunikan ya, yang mana di sekitar curug ini terdapat banyak batu, bebatuan yang sepertinya mirip batu templek. Ya memang ini mungkin di masa lalu ada sejarah yang tidak kita ketahui. Nah, di sini biasanya banyak pengunjung, namun sekarang nampaknya pengelola lagi berusaha untuk
menaikkan pengunjung, bagaimana agar lebih ramai lagi. Untuk fasilitas memang belum terlalu komplit lah. Ini saya tepat di belakang saya ini, inilah curugnya, Curug Pasirwangi. Curug Pasirwangi, dan di atas ini, di tepat di atas ini, di sini ada sebuah makam, dua makam keramat. Namun saya tidak akan sebutkan di sini, nanti pada eksplor untuk ziarah berikutnya saya akan pasti akan eksplor ke daerah sini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mengikuti perjalanan hari saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat berguna bagi teman-teman semua. Dan untuk lokasi atau alamat daerah sini nanti akan saya tulis di deskripsi. Demikian hari ini penelusuran kali saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkap fakta, Anda yang simpulkan. See you, bye.